Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan tengok eksperimen nombor 13 seperti mana dalam litar. Eksperimen ini, objektif utamanya adalah bagaimana kita akan menggunakan dua end valve untuk mencapai tiga syarat. Tiga syarat itu yang akan membenarkan piston untuk extend. Tiga syarat itu adalah mesti butang ditekan start, mesti piston berada di retraction, dan yang akan memastikan itu the pneumatic proximity switch ini. Dan yang ketiganya, mesti limit switch ini memberi signal bahawa kawasan di mana piston bergerak adalah clear, tak ada barang di situ. Dalam eksperimen ini sepatutnya kita guna normally open limit switch. Tapi dalam setup ini kita masih guna normally closed. Oleh itu, operation itu kita akan laksanakan secara terbalik. Iaitu bila ditekan, tak ada barang. Bila tak ditekan, ada barang. Kita akan tunjuk kaedah jimat tube untuk pasang air pressure. Satu di sini. Limit switch ini, limit switch ini dan juga limit switch ini. So ini cara untuk jimat. Kita akan start pressure sekarang. Kita akan pastikan start button ditekan. Maka tak jalan kerana untuk syarat itu disempurnakan mesti barang tak ada dan tanda dia adalah limit switch ditekan. Dia auto retraction kerana ada pneumatic proximity switch dekat extension yang menyebabkan double pilot ini reversing ataupun activate untuk kembali dalam keadaan retraction. Boleh perhatikan setiap proximity switch ada petanda yang akan timbul semasa on dan tenggelam semasa off. Timbul on, timbul ketika on dan tenggelam ketika off. Dengan ini tamat eksperimen nombor 13. Terima kasih.